Pancasila, Be. Ya. Nah, teman-teman, ini kita lagi ada di studio di Arulan Studio, lagi latihan buat acara Pancasila Expo hari Minggu besok 14 Agustus 2022. Teman-temanku semua nih. Hai. Ya, teman-teman, jadi kita sekarang lagi latihan persiapan buat Pancasila Expo tanggal 14 Agustus 2022 di kampus sana di Serengseng. Jadi kita akan tampil nanti Pancasila Band, aku, ada Reza Artamevia, dan ada mungkin ada teman-teman yang lain juga. Kita lagi nunggu giliran nih. Masih latihan. Ya, ini ada teman satu alma mater. Reza, kamu satu alma mater juga kan? Iya. Oh, tahun berapa? Gua lupa. Aku angkatan 92, Nina ya aku 11 92 310 009. Oh my god, inget nisnya. Astaga, gili. Masih apa? Oh my god. So, hari ini kita latihan ya. Latihan buat hari Minggu besok. Pancasila Expo. Yes, you're right. Kau sekarang lagi ada di Norma Yunita Channel, darling. Oh, oke. Okay. Okay. Sama rombongan nih. Ini biasa saja. Yes. Ini juga Pancasila. Hah? Terah. Mbak Norma dulu lah. Udah belum? Udah. Ya, teman-teman, hari ini aku latihan untuk acara apa kita? Pancasila Expo. Pancasila Expo. Aku sama Reza yang nyanyi, ada juga teman-teman yang lain. Ya. Nanti lanjutannya di kampus aku syuting juga ya. Yes. Pancasila. Pancasila. 5. 5. Sip. Foto. Entang. Namanya susah banget sih lo. Susah banget. Aku bersatu lagu. Bersatu lagu ya? Loh. Ya, ya. Bisa nama. Oke, sekarang gantian Ruski nih. Kaifa kita nyanyi di rumah kita. Gimana maksudnya? Ini drummer kita Jamal. Gue belum hafal semua nih, Mal. Intronya beda. Adik. Halo. Kata. Ini aja, Dok. Kita latihan. Ooh.
7. Ya, jadi waktu itu kamu masuk, aku yang ospek. Bukan. Gimana? Mbak tuh udah lulus. Mbak aku udah lulus. Terus jadi ceritanya waktu lagi ospek itu, jadi ada dari kan acaranya tuh hari itu khusus untuk minat dan bakat. Jadi ada apa-apa aja di situ. Terus udah gitu yang untuk dari untuk sebagai alumni alumnus kebanggaan tuh. Aku yang diundang. Terus aku ngewakilin anak yang baru. Yang baru masuk. Gitu. Ya ampun. Iya. Aku aja lupa. Iya. Yang berikutnya lagu apa? Terus ini intronya kayak ini. Nah, ini juga main dinamik juga. Jamal mainnya di ketukan ketiga terus apa? Di snare itu. Reso sama snare. Nah, nanti pas apa interlude. Yang mau tunjuk tangan dua orang ayo langsung dapat nih free bajunya. Anggota WAG silakan datang baju merah ke sini, Pak. Anggota WAG Tumplek Bazar. Ada. Enggak ada. Itu tuh ada kita kasih ya. Yang bajunya itu bazar mana? Enggak ada ya. WAG dapat dua baju free langsung dibawa pulang. Satu-satu. Siapa yang gak tahu kakak Norma Yunita? Iya kan? Penyanyi pada eranya. Kamu sini dong. Aduh, aku gak mau. Boleh deh, aku dibagi lagi sama kakak Norma Yunita. Mari kakak Norma Yunita. Mana nih fansnya boleh ke depan sini. Kita nonton bareng-bareng Norma Yunita. Kali ini Pancasila Band ditemani oleh kakak Norma Yunita. Ya semuanya, apa kabar semuanya? Hai. Ini pasti semua alumni Pancasila dong. Betul. Saya angkatan 85.
Ekonomi. Ekonomi. Yeah. Dulu belum ada bisnis, jadi FA. Oh, ya, sekarang udah FEB. Nah, yang hari ini datang angkatan paling tua angkatan berapa tuh? Waduh. Hah? 80. Wow, di atasku 5 tahun. Lama kita. Hah? Ya, 2003 dia. 2019 ada enggak di sini? Teman saya. Oh, enggak ada ya. Waduh, saya baru buka. Oke, ini ininya jauh-jauh ya di sana ya. Jadi interaksinya agak susah. Saya mau nyanyi lagu yang di zamannya saya. Nah, yang angkatannya angkatan saya pasti tahu lagu ini. Kalau mau nyanyi bareng-bareng juga boleh. Sambil boleh. Hah? Sambil joget boleh enggak, Kak? Lagunya kebetulan enggak terlalu ngejoget. Bisa berarti kan. Ya, boleh terserah, pokoknya sambil nyanyi bareng-bareng aja. Oke. Ada penataran P4 ya. Ya. Pokoknya semuanya saya ikutin, alhamdulillah.
Salam Pancasila juga untuk ketua alumni kita, Bapak Sufmi tadi juga udah hadir, wakil ketua DPR RI. Alhamdulillah, dan buat semua yang ada di sini, cinta akan membawamu kembali. Dewasa mengerti dari suara hati yang letih, meski mencoba melakukan rasa yang ada sepi. Para, 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 para.